يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ya, sunnah dalam memakai sandal atau sepatu. Sandal atau sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dalam memakai sandal atau sepatu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut menerangkan kepada kita perihal bagaimana memakai alas kaki, baik sandal maupun sepatu menurut hukum syariat Islam. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis syimal wal yun'il huma jami'an aw liyakhla' huma jami'an. Apabila seorang di antara kalian memakai alas kaki, sandal atau sepatu, maka mulailah dengan yang kanan. Adapun apabila ia hendak melepasnya, maka mulailah dengan yang kiri, dan pakailah kedua-duanya sekaligus atau lepaskanlah ia. Sunnah-sunnah tersebut diamalkan seorang muslim berkali-kali dalam sehari semalam. Misalnya ia memakai alas kakinya sebelum masuk dan setelah keluar masjid, ketika masuk dan keluar kamar mandi, dan ketika pergi ke tempat kerja di luar rumah. Sehingga dapat dikatakan bahwa memakai alas kaki adalah rutinitas yang terjadi berkali-kali dalam keseharian seorang muslim seperti halnya manusia yang lain. Oke, betul. Jadi sampai memakai sendal pun ada aturan dari Rasulullah SAW yang sifatnya sunnah. Ya, disabdakan oleh beliau SAW, "Idzan ta'ala ahadukum," apabila seorang di antara kalian memakai alas kaki. Alas kaki ini baik sandal atau sepatu, ya bahkan masuk ke dalamnya kos kaki, penting alas. Falyabda bil yumna, maka mulailah dengan yang kanan. Memakai sendal atau sepatu, kaos kaki, bahkan mengenakan baju juga mulai dengan yang kanan. Wa idza khala'a falyabda bis syimal, adapun apabila ia hendak melepasnya, maka mulailah dengan yang kiri. Berarti kalau melepas gini berarti mulai, ini susah. Berarti mulai dilepas yang sebelah kiri. Namun kadang kalau udah kebiasaan susah ini, kalau udah kebiasaan, dan kadang nggak sadar ketika mau melepas sendal itu nggak ngeh sunnahnya, ya maka, dan ini memang sunnah, jadi alhamdulillah tidak sampai ke derajat wajib sehingga insya Allah tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya. Ya begitu juga dengan masuk masjid, kanan masuknya kemudian keluarnya dengan kaki kiri. Iya, dan ini sunnah dari Nabi SAW yang berpahala. Dan perlu juga beberapa dari peruqyah kadang-kadang mengkaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kenyataan, sehingga ditakutkan terjadi syirik. Misalnya, di antara hal yang dapat melindungi seseorang dari sihir katanya adalah dengan naruh sendal di depan rumah atau di depan manapun itu menghadap berlawanan dengan arah rumah. Paham gak gimana? Misalnya kita kan mau masuk rumah, kita biasanya udah lepasin gitu aja kan, terus sendalnya ngadepin ke arah rumah gitu loh. Nah terus dibalik, maksudnya dibalik ke arah yang biasa, kalau misalnya kita keluar kita bisa langsung make. Nah itu katanya itu bisa melindungi seseorang dari godaan, dari sihir. Ini perkataan kayak gini didapatkan dari ruqyah, beberapa seorang ruqyah, karena diriwayatkan dari seorang ruqyah dari ruqyah lainnya, dan ruqyah tersebut mantan dukun dari Kalimantan. Dikatakan oleh mereka, oleh mantan dukun ini, bahwasanya jin-jin itu punya SOP tersendiri dalam naruh buhul dan semacamnya. Iya, yaitu kalau misalnya ini calon yang akan disantet ini dia naruh sendal dengan cara seperti itu, maka jin-jin nggak bisa menyasar ke dia. Apa namanya, terbentengi dengan
bentuk atau letak sendal yang berlawanan dengan rumah. Anak nggak tahu ini kok bisa kayak gini, wallahu alam gitu. Hal seperti ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan jiwa gitu kan, nggak ada dasar dalilnya gitu loh. Malah ditakutkan kok kita percaya kayak gini, syirik jadinya. Karena bisa syirik itu mengkaitkan sesuatu yang memang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut gitu. Kayak misalnya iniin bala, apa namanya, mencegah bala dengan masang tamimah atau apa gitu kan. Nah ini gak ada kaitannya dengan masalah bala, musibah, gak ada kaitannya. Ini bisa syirik gitu kan. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia kufur atau syirik. Ya. Kemudian ada juga dari peruqyah yang sama, meriwayatkan dari peruqyah mantan dukun yang sama juga. Ini riwayatnya, ini Anda dapat dua hadis ini dari mereka. Bahwasanya Ana waktu itu kan cerita, Ana suka kadang-kadang ngantuk gitu kalau misalnya ke kajian ngajar atau semacamnya. Yang penting kok ke kajian kadang-kadang itu ngantuk luar biasa itu di jalan. Dibuat ngantuk, dan Ana tahu ini syaitan ini yang bikin ngantuk. Ana ta'awudz dan semacamnya itu. Tapi kok sulit untuk apa namanya menghindarinya gitu, kayak emang udah terpasang fix install gitu kan. Nah, terus Ana dibilang itu karena antum langsung naik motor. Maksudnya trik yang sahih menurutnya, dan Anda nggak percaya walaupun tahu dia perukih yang soleh, tapi Anda nggak percaya ini. Tapi katanya gini, atau kalau misalnya antum mau terhindar dari yang godaan setan yang seperti ini ketika naik motor, itu nggak cukup berdoa katanya, namun harus ada ikhtiar, usaha, perbuatan yang mencegah mereka dari mengusik antum. Gimana caranya? Antum ketika mau starting motor atau manasin motor itu, jangan langsung starting, tapi harus mundurin dulu berapa langkah motor itu. Dulu waktu itu Ana bilang, oh, tahu dari mana antum? Dari Ustaz Fulan dari Kalimantan, masyhur. Dan dia mantan dukun dulunya. Dan dia tahu SOP-SOP jin katanya. Jadi kalau jin mau hancurin seseorang, tapi orang itu, waalaikumsalam, seseorang itu sebelum naik motor ternyata melakukan hal seperti itu, maka insya Allah gak bakal jin itu bisa, jin itu terhalang, terhijab. Gara-gara apa? Mundur berapa langkah sebelum naik motor, sebelum nyetarting motor. Di sini kaitan secara rububiyah nggak ada, maksudnya kaitan secara apa ya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak, dan Rasulnya tidak pernah mengabarkan ada keterikatan antara memundurkan kendaraan dulu untuk terhindar dari jin. Kemudian yang kedua, secara ilmiah pun tidak ada korelasinya sedikit pun antara keselamatan jiwa dengan mundur berapa langkah sebelum starting motor. Katanya kalau mundur sebelum starting motor itu akan membentengi motor itu dari buhul-buhul jin. Ana nggak tahu nih, wallahu a'lam ya. Tapi Ana nggak percaya. Kalau percaya takutnya syirik gitu, takutnya. Maka alhamdulillah Ana nggak percaya. Dan sekarang alhamdulillah nggak dibuat ngantuk, alhamdulillah. Tapi memang ngantuk-ngantuk itu dari setan juga, terutama kalau misalnya dalam kebaikan. Nah ini jadi cerita-cerita seperti itu, seperti nunjuk kuburan nanti bakal pamali dan semacamnya, ini hal-hal seperti ini khurafat. Dan kadang-kadang itu dari orang-orang tua zaman dulu, bukan karena apa-apa, mereka karena ingin mendidik orang-orang supaya sopan dan semacamnya, tapi dengan menyempilkan konsekuensi yang mereka buat sendiri untuk menakut-nakuti orang-orang. Yang ini lama-lama jadi kepercayaan, dan ini bisa syirik jadinya nanti lama-lama. Itu bahayanya seperti itu ya. Baik, seperti itu. Secara medis dan secara ilmiah nggak ada tinjauan, secara syar'i nggak ada tinjauan, maka tinggalkan kepercayaan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Baik,
Adapun kalau misalnya memakai memulai dengan kanan misalnya, ini memang tidak ada nasnya terlindung dari sihir atau semacamnya, tapi yang minimal adalah mendapatkan berkah, itu aja. Mendapatkan berkah, dan insya Allah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan menetapkan sunnah Rasul itu akan menghindarkan diri dari godaan syaitan dalam menggunakannya itu. Makanya ada agak kecewa kita teman anak perukiah itu bilang, antum gak cukup baca bismillah loh, masya Allah, antum gak cukup baca doa-doa, harus melakukan ritual itu dulu. Nah ini nih yang menjebak banyak dari perukiah, dan mereka sayangnya karena sedikit ilmu tentang akidah dan tauhidnya akhirnya terjebak dalam kesyirikan tanpa mereka sadar. Wallahu a'lam. Nah, terus dengan demikian. Dengan demikian, apabila memakai dan melepaskan alas kaki ini bisa diamalkan dengan niat untuk mengikuti sunnah Nabi, tentu seorang muslim akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan dengan mempraktikkan ini, seluruh aktivitas keseharian seorang hamba akan selalu didasarkan pada bimbingan sunnah. Ya insyaallah, semoga kita terbimbing pada bimbingan sunnah Allah.